Sarena, biasalah. Emak sama Adani lagi pengen nyari sesuatu, eh? Mumpung cuaca cerah, secerah baju emak. Tadi malam itu di emak habis hujan gede banget, deras banget. Terus emak sama Adani memutuskan untuk ke kebun erih atau kebun sukat atau kebun kasok lah pokoknya mah. Hayo, emak mau ngapain? Jangankan sadayana, emak penasaran. Asa apa bener ayah sih nu emak cari teh? Biasanya tuh yang akan emak cari itu dia bersembunyi di semak-semak. Naonnya semak-semak? Kira-kira udah kebayang belum? Sabar sadayana, sakedap deui. Sabar, sabar. Tah, ketemu. Rame-rame. Apa emak bilang? Ayah. Ngali kameramen, apa yang emak temukan? Apa yang temukan emak? Hah? Emak gak ayak? Kameramen, tinggal hali. Naon iya, apa ada yang tahu ini apa? Nah, ini dia yang emak maksud teh. Nya, emak teh nyari telur puyuh, sadayana. Iya teh beneran telur puyuh yang ditinggal sama si induk di dalam sarang. Karunya, oi. Biasanya kalau musim hujan itu, si sarangnya itu, si sarang puyuh itu pada ditinggalin sama induknya. Dan buktinya ada, lihat. Puyuh teh terkenal sebagai burung petelur yang bisa ditemuin di rumput terbuka, sawah, dan semak-semak. Sadayana, cara cari telurnya juga kita tuh harus jeli. Karena si telur puyuhnya itu nggak mungkin sembarangan bertelur. Pasti dia ngumpet-ngumpet kameramen. Sebenarnya, sekali bertelur, burung puyuh bisa menghasilkan 10-20 telur. Si burung ieu teh unik pisan oge. Lamun bikin sarang anti mainstream, nggak kayak burung lain. Eta teh lebih suka bikin sarangnya di tanah atau antara rerumputan gitu. Nemu dong! Lihat! Hei! Nemu dua. Oh iya, Mak. Sarena, waktu emak nyari telur puyuh, Adani sesekali lihat tuh ayah burung puyuh. Tapi jangan haraplah bisa ditangkep. Soalnya burung puyuh lamun bergerak teh sat-sat-wat-wat. Cepet pisang. Lihat Sadayana. Aduh. Hai Dan. Lihat tuh. Dari ujung sana kebun sampai sini, lihat yang kita dapat. Tadi ada puyuhnya ya. Berapa nih puyuhnya? Ada dua tadi burungnya, Mak. Terbang. Mau dapat? Dapat lumayan nih. Tapi kayaknya ini udah cukup deh, Dan. Udah cukup lah, yuk. Tapi iya, Mak, udah banyak, Mak. Banyak ini. Jangan diambil semua. Udah, yuk, ah. Pulang aja, yuk, pulang. Mak udah kabita, oi, pengen makan telur puyuh. Sebelum diolah, telurnya Mak rebus dulu 15 menit. Terus, Mak kupas. Kalau mau cari endok telur puyuh itu, waktu malam hari hujan gede banget. Karena si sarangnya itu ditinggalin sama induknya. Sebenarnya mah udah bisa langsung diolahnya Sadayana. Tapi kalau emak sukanya digoreng heula. Selera we ieu mah bebaskeun. Nah, sebenarnya sih untuk telurnya sendiri itu bisa digoreng dulu, bisa enggak sesuai selera aja. Kalau emak mah suka yang digoreng biar si telurnya seperti itu agak crispy, agak garing. Minyak bekas goreng telur nak emak pakai lagi ya. Sedep ya malahan lamun diolah deui buat tumis bumbu balado nak. Biasalah bumbu nate gak jauh-jauh dari bawang merah, bawang putih, dan cabai weh. Jangan lupa tambahin airnya buat meresap ke dalam telur. Ini dia balado telur puyuhnya udah mateng. Sekarang mama mau langsung makan aja ah Dan. Ayo, siapa hayo yang mau makan sama Ma dan Adani?
tuh bumbunya ini pas, Mak. Pedasnya pas. Asinnya pas. Enak kan? Enak, Mak. Nama Dan? Iya, nama, Mak. Olo, udah mah rasanya enak, nyaman, paatnya teh halus pisan. Telur puyuh ge tinggi proteinnya, jadinya teh bagus buat kesehatan kulit dan rambut. Udah gitu, telur puyuh juga bisa buat ngatur tekanan darah loh. Eh, cika tuh, serena, gerak masak telur puyuh di imah. Bisa dibikin balado, bisa dibikin yang lain oge. Mama diolah naon genya, doyan-doyan wae atuh.